untuk ruang tempat tidurnya sih Pak. Ya, ini saya juga ada gambar bednya juga. Saya rencana mau pesen di sini. Ibu, kalau boleh tahu nih Ibu lebih suka ke arah warna apa atau pakai kayu atau apa sudah ada belum? Saya rencana mau yang warna finir yang mewah itu kan biasa dipakai ebony ya, karena saya lihat di hotel-hotel itu di Sanihartha kan sering sekali ya memasukkan finir ebony gitu. Jadi saya tuh takjub gitu loh. Baik-baik. Ini kita meja ini finir ebony Bu. Iya seperti ini, cuma saya mau lebih gelap aja. Oh iya iya. Jadi ini saya kebetulan ada bawa contoh finir ebony. Nah mungkin ini Ibu bisa lihat nih apakah mirip-mirip itu atau lebih gelap lagi atau gimana. Mungkin dibikin lebih gelap lagi ya Pak, tolong. Jadi bikinin gradasinya lebih ke arah gelap dan lebih ke arah terang gitu. Oh baik, baik. Biar saya juga bisa bayanginnya. Baik, baik. Nanti saya sampaikan ke tim produksi. Saya mintakan contoh finishing yang seperti Ibu minta. Saya pilih yang ini ya Pak untuk headboardnya. Baik, baik. Iya. Nanti dikasih list aja. Terus kalau bisa mungkin ditambahkan antique nail juga. Baik, Bu. Iya. Saya udah nggak sabar, ini pengen cepet-cepet selesai baik, karena baik. Saya tahu kualitas Sanihartha itu rapi dan baik. Bagus sekali. Kami bantu sebisa mungkin nanti sesuai dengan apa ekspektasi Ibu waktunya ya. Tapi kami biasanya tuh 4 bulan. 4 bulan ya Pak ya. Ya udah nggak apa-apa. Saya juga masih lama kok. Ya. Saya nggak buru-buru. Yang penting rapi aja. Baik Bu. Boleh saya? Silahkan. Supaya kami sampaikan ke kami ya. Kalau untuk penawarannya ini berapa lama ya Pak? Kita bisa nunggunya? Kalau hanya lus furniture gini sih kami bisa 5 hari ya Bu. Paling lama itu. Iya. Oke. Tapi kalau untuk satu rumah atau satu gedung itu bisa. Nanti dikasih harga yang terbaik ya Pak, tolong ya. Pokoknya pasti. Saya udah naksir banget sama Sanihartha. Pasti. Kualitasnya dari proyek-proyek di hotelnya di Bali, di Jakarta itu bagus-bagus sekali. Pasti saya berikan yang terbaik Pak. Ya. Terima kasih ya Pak Agus. Ya, ada lagi Bu yang bisa dibantu? Sementara sih itu aja dulu. Nanti palingan sisanya menyusul mungkin via email aja. Bapak baik. Tolong kasih kartu nama Bapak ya. Baik. Oke Pak Agus. Ya, Bu, ya, kartu. Oh iya, terima kasih ya Pak. Nanti saya email ke Bapak untuk dokumen-dokumen selanjutnya. Baik, ya. Iya, saya tunggu ya Bu ya. Iya Bapak. Cepatnya aja Bu kalau ya. Siap. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.